Halo semuanya, kembali ke channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk main Heroes Combat lagi teman-teman. Dan jadi di video kali ini kita bakal coba ngegacha-gacha lagi supaya gue bisa mendapatkan bintang 3 si Gojo Satoru dan juga si Kirito teman-teman ya. Di sini gue sebenarnya udah sempet gacha kurang lebih habisin 12.000 diamond, ya cuman nggak gue rekam guys kemarin. Dan di sini gue bakal coba ngabisin lagi ya. Sekaligus kita di sini ada tiket, ada 11 biji teman. Kenapa gue di sini nggak gacha atau mungkin nungguin banner limited muncul kayak si Goku, Vegeta, Tsunade sama si Luffy Gear 5? Jawaban cuma satu guys, karena gue kemungkinan besar itu cuma bisa dapat bintang satu doang kalaupun misalkan gue pengen dapetin ya. Jadi daripada mubazir cuma dapat karakter limited yang dimana nggak bakal kepake sama gue ya, jadi mendingan gue gacha di sini saja. Kalau misalkan kalian nanya juga kenapa gue nggak gacha di sini supaya langsung garansi dapat apa karakter yang gue inginkan, jawaban cuma satu guys, simple banget ya. Di sini kan kita harus membutuhkan yang namanya 12.000 diamond guys untuk gacha di sini ya, garansi karakter yang kita inginkan. Tapi masalahnya adalah di sini, seingat gue di sini tuh kalian nggak bisa dapetin karakter SR guys. Karakter SR itu nggak bisa didapetin di sini, seingat gue ya. Jadi kayaknya mubazir aja gitu, karena kan tim gue kan masih full SR ya. Jadi SR-nya kalau SR-nya tuh paling kayak cuman 3 bijian doang lah ya. Jadi gue masih butuh build guys. Dan kayaknya nggak tau kenapa di sini lebih untung aja guys. Hitung-hitungannya kayak sih lebih untung ya. Karena kalian di sini bisa dapat SSR random juga, terus kalian di sini juga ada wishlist ya. Yang dimana kalau misalnya kalian dapetin salah satu dari mereka, itu kalau misalnya kalian pengen dapetin lagi, itu nunggu besok guys. Jadi nggak usah terburu-buru ya. Terus juga dapat SSR gratis ya kan di sini dengan gacha 30 kali, kalian dapat SSR juga di sini cuy. Ini tuh bertahap ya. Nanti di sini ada SR dulu, terus ada apa lagi, baru nanti terakhir baru adalah SSR ya cuy. Ya walaupun dapatnya random sih, cuman kayaknya nggak apa-apa deh ya, kita langsung gaskan saja guys. Di sini kurang 17 lagi dapat garansi SSR hero. Semoga dapat si Gojo ya. Semoga dapat Gojo atau Kirito bebas lah ya. Kita gaskan guys. Udah gimana guys rambut gua teman-teman. Cukur pendek coy buat ngilangin rambut yang warna merah sama coklatnya itu ya. Karena bekas warnain dulu guys. Oke, kayaknya nggak ini ya, nggak beruntung. Oke, tidak masalah. Dapat Gojo ya kan? Tuh enak guys di sini guys ya. Apakah Gojo gua udah bisa di-upgrade kah? Kayaknya sih belum sih. Kayaknya ingat gua masih butuh satu kali dapat lagi guys, ingat gua ya. Oh, udah guys. Wah, enak sih bintang 3 cuy. Ah, gila guys, akhirnya ya Gojo bintang 3 di sini dan sudah kanok skill barunya yang dimana di sini bisa ngasih electrocute ya. Jadi kalau misalkan musuh kena electrocute nggak bisa nge-cash apa namanya? Nge-cash skill sama nggak bisa dapetin energi, guys. Enak banget sini, cuy. Oke, next. Jadi kenapa butuh 120 ya guys ya? Ini beda teman-teman. Kayaknya emang beberapa karakter tuh SSR-nya tuh lebih ini cuy, dapetin fragmennya lebih susah ya. Ini butuh 120 cuy si Kirito ini ya. Ini juga Lelouch juga sama, baca gimana sih? Lelouch ya, Lelouch atau siapa guys. Kalau dia butuhnya 50, agak random sih ini 60 tuh ya. Agak random guys. Gue tuh sebenernya pengen dapetin si siapa namanya Ichigo ini, pengen gue bintang apa, bintang 3-in guys. Tapi masalahnya adalah gue gak punya guru guy coy. Ini Ichigo bagusnya di combine sama guru guy. Terus juga di sini bonnya si siapa namanya, bonnya si Rengoku juga belum punya. Ini gue punya nih guys. Apa kita fokusin ke Orochi juga cuy? Tapi yaudahlah, tar aja lah ya. Kita bakal fokus gacha lagi teman-teman di sini. Nah ini nih kita udah dapet nih guys ya. Ini gue gak bisa gini, jadi harus nunggu besok lagi ya. Kita langsung gaskan gacha lagi aja. Gue beli ya langsung lah ya. Wah, coba bisa 3 kali dong guys. 3 kali multi, oke tidak masalah. Nanti paling besok wishlistnya gue ganti ke Orochi sih paling guys. Nanti kalian juga bisa dapat SSR gratis lagi ya. Pilih lagi guys, nanti bakal gue latihin ya gimana cara mendapatkan. Nah, takutnya kalian ada yang gak tahu atau gimana ya kan. Oke, Asuna lumayan. Kita gacha lagi, semoga dapat Kirito guys. Supaya nanti di hari ke-7 gue bisa pilih Kirito lagi. Oke, masih belum. SR banyak banget cuy. Gak apa-apa SR ya, karena SR gue masih panen guys. Masih di game ini tuh SR bisa naikin power juga cuy. Oh, dapat guys, dapat. Nice. Kan mendingan gacha di sini guys daripada gacha di tempat yang satunya lagi anjir. Nih daripada di sini ya. Mending gacha di sini tuh teman. Ya bener gak? Nih nanti tuh 8 kali gacha lagi dapat SSR random teman-teman ya. Enak cuy.
Nah, kalau misalkan yang SR pilih nih di sini guys. Ini gue di sini udah ada 34 ya. Cukup satu kali ambil doang gue tadi guys ya. Sebenarnya harusnya gue tuh biasa nyampe 45 kalau nggak salah ya. Cuman gue ngambil buat promosi tuh teman. Nih, kalian bisa pilih tuh ya. Terserah kalian guys tuh. Ya, enak banget ya kan? Gue kemarin ngambil promosi ini buat ini. Buat title. Nah, ini gue buat ginian guys. Karena butuhnya tuh 2 ya tuh teman ya. Nah, kalau kalian bingung ngambil di mana, ngambilnya dari sini tuh teman. Nih, PVP langsung ke sini ya, ladder contest ya. Yang dimana kalian di sini, gue udah gold 3 ya, cuy. Di sini ada reward-reward yang kalian bisa ambil. Nih, dari sini nih, dari daily reward ya. Di sini pokoknya kalian harus menang 5 kali setiap harinya ya. Terus juga dapat ginian lumayan tuh ya, bisa kalian beli-beli juga. Nih, kalian langsung ke shop saja. Nah, kalian beli sini cuma 60 perak doang, guys, tuh ya. Gue bakal coba ini deh, nyobain ya. Ini mungkin bakal gue satu kali battle gue liatin deh, satu kali battle gue liatin ya. Nanti abis kita tinggal skip aja guys. Wah, enggak sih, enggak bisa itu, cuy. Power kejauhan guys, kita skip aja kalau ini. Kalau power kejauhan enggak bisa, teman-teman ya. Udah pada bintang 4 tuh. Dia malah pakai full SR, guys. Ya, full SR ya. Kita nyari yang seimbang aja, cuy. Nah, ini bolehlah, beda 30.000. Ini kalau gue kalah sih kebangetan, cuy. Oke, kita lihat ya. Dia make 2 healer tuh teman. Gojonya ngeri sih. Beda deh gue main pake satu monitor ya guys ya. Monitor sebelahnya lagi nih. Power supply-nya mati anjir. Jadi gue gak tahu nih suaranya kegedean atau kekecilan ya. Gak bisa ngecek guys. Tapi harusnya suara gue inilah. Lumayan gede ya. Oke langsung. Link ke start. Gue butuh kiri tuh guys, soalnya shieldnya bagus banget cuy. Lumayan tebel ya. Nah, Gojo langsung aja ultimate. Bam, energy reduction. Skill keduanya mana? Oh, skill keduanya belum kah? Skill keduanya belum nyerang ya guys ya. Buset, berapa tuh? 140.000 kah? Atau 14.000 tadi guys, si guru gayanya. Wah, gue gak tahu tadi tuh berapa di mecha ya. 14.000 ya, 14.000 guys ya. Dar, nah ini poison nih ya, poison ngeri cuy. Poison nih bro. Debuffnya di tim kita banyak banget ya debuffnya ya. Nice, oh tadi tuh skill itu dia, skill area tadi tuh guys. Langsung kena 3 itu kolom. Tuh gak kerasa bro, ada shieldnya ya. Gak kerasa guys skillnya, ya mati duluan anjing guru gayanya cok, lemah anjay. Kayak guru gayanya ini deh bintang 2 ya kayaknya ya. Enggar sudah bintang 3 cuy, tadinya udah nyerang guys. Udah nyerang 2 kali tadi. Atau belum ya? Oke lah ya, ini easy win ya guys ya. Dikasih pump sama Kirito anjay. Link start. Di mereka sih kecil ya, 8.000 doang guys tadi. Ini Gojo langsung. Bam, 34.000 lumayan. Jadi susah ultimate ya kan. Ini bawa juga lumayan keras guys. Di single target soalnya ya. Shieldnya nggak berguna bro. Kalau kena racun mah, bam. Nah, shield nggak ada gunanya guys kalau kena racun kayaknya ya. Hup. Tuh shield guys ini si Kirito tuh susah ditembusin teman-teman ya. Kita skip aja ya, belum ada yang mati ya guys ya. Nah kemudian kita tinggal perlu yang namanya skip aja nih ya. Butuh 5 kali win tadi ya. Kita skip aja guys. Minji Opa, wah gila cuy. Lawannya kenapa yang berat-berat gini ya guys ya. Ayo dong kasih gue yang gampangan dong. Nah, wah kalah juga guys ternyata. Kalah juga cuy. Buset, udah plus 5, plus 3. Wah ngeri sih ini, kayaknya Nezuko-nya nih guys yang ngeri di tim dia ya. Oke lanjut lagi. Tidak masalah guys ya, di game ini no kan, menang guys tuh. Kadang emang di game ini tuh agak lucu sih. Karena power tuh nggak terlalu mempengaruhi banget. Lihat guys, ini dia salah cuy. Ini dia pakai full SSR, tapi bintang 1 bintang 2 dipakai. Sumpah kentang banget guys. Kentang teman ya. Ini sih emang Bona sih gulat sih kayak nyatu ya. Bona tuh lumayan bagus guys kayaknya ya. Gue nggak begitu apal ya. Cuman mau gimana pun sama yang karakter berbintang mah bagusan karakter bintang 3 guys. Naik ke platinum 1 anjir. Wah makin berat nih guys kayak musuhnya. Sama. Kalah.
Oke, dan di sini gue udah mendapatkan 5 win ya. Di sini sih emang menang kalah sih. Tapi untungnya di sini bisa di skip sih anaknya ya. Nah, di sini kita langsung klaim saja guys. Dapat berapa nih? 400 berarti totalnya ya. 150 tambah 250, 400 ya. Kita ambil dulu di sini. Ada rank rewards juga. Tadi kita sempat ke platinum ya kan, lumayan guys ya kan. Nanti di sini bakal dapat hadiahnya juga nih ya. Gue tadi ranking 800-an cuk. Dapat reward terakhir di sini ya. Susah guys masukin ini ranking tinggi-tinggi susah ya. Ya karena kita mah player apa adanya aja guys ya. Top up seadanya saja. Gue juga top up cuman supaya ngebuka fitur guild doang guys. Soalnya gue paling males kalau di kick atau gimana ya kan. Nah kalau udah kita di sini tinggal beli ini gaskannya guys. Ini gue gak bisa beli ya karena refreshnya tuh hari Senin teman-teman. Jadi kita tinggal gaskan saya di sini. Dapat 6 ya kan. Tuh lumayan guys. Ini kan kalau misalnya pengen beli epic promotion juga bisa tuh ya. Cuman kayak gue untuk sementara gue bakal fokus ke sini dulu sih. Fokus ke sini dulu ya. Paling nunggu berapa hari lagi guys. Nanti ini kan bakal dapat reward lagi nih tambahan. Ya paling kurang dari 3-4 hari mungkin bisa guys ya kayaknya ya. Soalnya kemarin itu gue sempet ngambil yang promosi guys. Jadi kemakan 600 poin anjir, lumayan banyak itu cuy. Dan oke ya, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.